Halo, gue Hari. Kali ini gue akan share video tentang bagaimana caranya kita melik atau melodi, khususnya untuk lagu rock yang sebenarnya mainnya gampang banget tapi terdengar keren. Mau tahu gimana? Kayak gini. Gue mau share kalian tentang bagaimana cara maininnya. Oh ya, lagu ini dimainin dari chord A minor. Jadi kalian bisa mainkan dengan scale A minor ataupun scale C minor. Itu bisa sama aja. Oke, pertama kali kalian harus palm mute gitar kalian. Kalau ada yang ngerti palm mute, itu kalau bahasa Indonesia kadang ada yang bilang didep. Didep itu maksudnya seperti ini. Jadi beda dengan kalau di low star seperti ini. Suaranya beda kan? Nah, ini suara beda. Oke, langsung aja. Pertama kalian harus palmin tangan kalian di gitar seperti ini, di belakang, di bridge. Lalu kalian mainkan senar 5, senar 5, low senar, tapi di palmin 4 kali. 1, 2, 3. Jadi 4 kali ya. Jadi mainnya agak cepat seperti itu. Lalu tangan jari kalian, jari manis, mainkan di senar 5 fret 5 seperti ini. Lalu di pull up ke senar 5 fret 3 seperti itu. Jadi dari senar 5 fret 5 lalu ke di pull up ke senar 5 fret 3. Terserah kalian di senar 5 fret 5 ini kan mau mainkan pakai jari manis ataupun jari kelingking. Kalau ada yang lebih comfort pakai jari kelingking, ya pakai jari kelingking aja. Gitu. Selanjutnya adalah dari senar 5 fret 3 kalian bisa pull up lagi ke senar 5 fret 2. Tapi sebelumnya, sebelum kalian pull up, kalian harus palm mute lagi 2 kali aja kayak gini. Gitu ya. Lalu dari fret 3 senar 5 di pull up ke fret 5 senar 2. Gitu ya. Kalau kita ulang dari awal akan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya yaitu di palm mute lagi 2 kali aja di senar 5. Lalu senar 4 fret 2 dihemat ke senar 4 fret 3. Lalu clicking kita cat senar 3 fret 5. Ya, jadi gini. Kalau kita ulang akan jadi seperti ini. Kalau dicepetin akan jadi seperti ini. Lanjut ke yang kedua, yaitu balik lagi kita palm mute 4 kali, senar 5, 4 kali. Kali ini kita main di senar 5 fret 7, di pull up ke senar 5 fret 5. Kalau dimainkan akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita palm mute lagi tapi 2 kali aja, kita bunyikan. Kali ini senar 4 fret 5 di pull up ke senar 5 fret 3. Gitu. Jadi 2 kali palm mute-nya. Lalu di pull up senar 4 fret 5 ke fret 3. Jadi kalau kita ulang akan jadi seperti ini. Yang terakhir palm mute lagi senar 5 low senar di palm mute 2 kali aja. Lalu kita beralih pencet senar 3 fret 7 hammer ke fret 5. Lalu yang terakhir kita tempatkan jari kita di fret 7 senar 4.
seperti ini. Kita ulang lagi. Kalau cepat akan jadi seperti ini. Oke, kita ulang dari yang awal tadi ya. Seperti itu. Lalu langsung kita gabungkan dengan yang kedua. Sekarang kita gabungkan.